Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pendidikan bersama saya Pak Guru Adi. Kali ini saya akan membuat video perjalanan saya menelusuri setiap rumah orang tua atau wali dari peserta didik saya kelas 5 untuk memberikan surat pernyataan kesiapan atau tidak peserta didiknya divaksin esok hari, yaitu tanggal 26 Januari tahun 2022. Seperti apa keseruan perjalanan saya ke rumah orang tua atau wali peserta didik saya? Ikuti terus channel Inspirasi Pendidikan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan terus lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dari video-video dari channel Inspirasi Pendidikan. Ayo kita pergi, dan sangat seru perjalanan saya. Sahabat-sahabat Jeep, kali ini saya akan menuju jalan setapak menuju ke rumah salah seorang peserta didik saya. Rumahnya ada di sana, cukup jauh dari jalan raya, tapi tidak apa-apa. Seperti itulah tantangan sebagai seorang guru yang mengajar di daerah-daerah seperti ini. Kita memang harus siap untuk jalan ke menelusuri jalan-jalan setapak untuk sampai ke rumah peserta didik saya. Saya akan didampingi oleh peserta didik saya yang rumahnya di sana. Ayo nak dulu supaya kita tahu di mana jalanan. Nah, seperti inilah kondisi jalan. Cukup becek namun tidak apa-apa. Setiap hari lewat sini lah ya. Pukul berapa tinggalkan rumah? Weh, pukul 6 sudah berangkat ke sekolah. Untuk memberi informasi bahwa besok itu ada vaksin untuk yang pun tajis mana. Ini pernyataan dia langsung tidak ada unsur paksaan dari guru. Artinya disariki pernyataan apakah siap atau tidak. Disiap tak atau tenana tanda tangan kita be. Kuai karena vaksin mukon anaknya sekitar 8. Sanggup jadi lagi satu. Artinya kan diperiksa juga nanti kesehatannya saya diperiksa. Nah, kalau layak untuk divaksin vaksin kalau tidak. Kalau tidak ramal lah matu na. Iya nanya dan anak itu apa? Iya. Jadi yang minyak aku tak nanti. Nya saya bayar karena untuk kena kena pilih mama lingkar nanti yang lajari pun divaksin kalau lalu aku. Iya. Anu apa yang laku gua? Di pasar kayak lu mantu nyiri vaksinnya do cuma bapak nak sayang, kau kayaan juga mandel kina lu ngepose. Oh, ada kan gua kan dari Paris. Dari Paris. Artinya ini sampaikan nih apa keluhan tadi sama dokter. Iya, disampaikan. Nanti yang penting ke sana mah kita sudah lepas minta kita persoalan jadi atau tidaknya divaksin nanti di sana di dokter Kian itu. Iya, kai itu coba ya bateran dulu atau ke kesehatan yang tenang sama pemerintah.
cuma engkau tu ripau jangan sampai ada apa-apanya nama lain pada yang murah nak tanya bau kan. Kalau ada keluhan kita sampaikan semua. Termasuk guru juga ada yang tidak bisa divaksin kan. Oh, guru bawanya dokter oke dong kalau mandir ke suku boso Pak. Iya, yang penting kan yang penting pun setuju jadi tetap di diantar ke sana nanti di sana disampaikan sama dokter teh. Eh tapi balik ke rumah aja lu ke mandi. Yang Tapi paling pun nak setuju je kita coret kaman ni tidak setuju lah. Sini-sini kita kasih dekat-dekat ke sini. Ya ini punah setuju kia ni tidak setuju kita coret kan tidak setuju kita coret setuju nya tidak setuju kita coret pasti coret menurut tidak setuju sih ini setuju kia holy ya kita terus menurut ya kemudian ini putra kita coret tu karena jasmana kan perempuan tu iya ya pasang kita selam ya kita pasang enak ya kan ngani gitu tapi pergi ikut yuk kita sebutkan sampai kita tengah tangan makan ya ya pertama kita kan ya alhamdulillah sahabat-sahabat cip alhamdulillah wali dari siswa saya atas nama Jusmiana setuju untuk divaksin. Persoalan kesehatannya nanti insya Allah Jusmiana akan diperiksa nanti oleh pihak kesehatan apakah layak atau tidaknya divaksin. Nah demikianlah perjalanan saya ke rumah salah seorang peserta didik saya. Saya akan berkunjung lagi ke rumah peserta didik yang lain. Nah kita untuk setuju artinya ibu sendiri yang putuskan apakah bersedia atau tidak. Dan kalau bersedia kita tarik di isi teman teman nama apa kemudian alamat apa dan nama daftar nama tas masing-masing isnya Pak Is ya mungkin nanti saya isi asmi namanya sih namanya Pak Isi sih kan. Ya, tapi kicoret kan salah satunya di sini apakah setuju atau tidak? Kalau setuju ki disisakan setuju yang tidak setuju kicoret. Setuju ada setuju maksudnya? Ya kalau setuju ki ini kicoret yang tidak setuju. Ya kan, tak tulis nama tak bertanda tangan. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat cip, orang tua dari Ananda Faiz Adiatma setuju untuk mengikuti vaksin besok hari. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, mohon maaf kalau sudah mengganggu aktivitasnya pagi hari ini. Ya demikianlah kunjungan saya di rumah orang tua Muhammad Faiz Adiatma. Kita akan berkunjung ke rumah peserta didik selanjutnya. Makasih banyak, Dik. Maaf, tidak ada ganggu lagi. Ya, ini ada kebatik. Yang panggilan yang tadi surat pernyataan. Apakah diizinkan tadi surat terakhir? Apakah diizinkan diri yang mulia untuk divaksin atau Tena? Ya, artinya kedatanganku ke sini, Tena niatku, Tena tuh tujuannya untuk lempas lagi. Artinya batunya itu yang pahuanku pada divaksin. Pun memang itu setuju aja untuk divaksin anak kita tapi sikap maupun itu atau tena ini cuma sudah dicore setuju atau tidak ya kipik merasa buta tadi alamat kita langsung minta susu
tujuan pemerintah yang haji anjir deh, mudah-mudahan anjir terhindar tuh yang nanti dari pekan pahari yang imunisasi emang itu deh. Wah, mudah-mudahan anjir nanti kebalik dengan penyakit. Tapi kira-kira kamu kan sebenarnya dia ya. Ini senai dalam kini kita. Ini pun lah setuju jadi, kiri tangan ini setuju, yang ini tidak setuju. Yang ini dijual, Pak? Iya. Kepunah? Iya. Napa kiu kita masak buka tahun raya konten untuk tentang terjang. Alhamdulillah sahabat-sahabat cik orang tua dari Amelia setuju untuk divaksin besok. Sigurnya dia nyenapa Pak? Iya. Sehingga ini cukup bawa yang kau insya Allah itu nak ada nanti vaksin untuk anak-anak. Iya. Apa sih nanti kita tantang deh? Nggak ikut melelobat Pak. Oh, nasib nabur Turkiya. Nah, minyak apa tak pakai di tangga? Oh, kasih gurih, si gurih nyapai buhawan, kau tak dimasak bu ini. Si gurih punya, setia punya nampak. Oh, awen naik aja lagi, patah sak bu lagi, nah dia liwak musulik naik. Nah, kita kena kali pas nyanyi panjang angku ya, awen. Ayo, kau punya pelik karena lama itu kita jamat ya, nangan ganggu makin. Ya, terima kasih banyak deh, tas waktunya. Tak mau kari ganggu makin tuh. Mari kita lak, sana itu. Tuannya anak dia Rizky usia 6-12 tahun ni belum divaksin. Carian yang aku bantu, dapat tuan yang pangeran nanti anu ni surat pernyataan. Yang tua, tapi ini diisi yang apakah setuju ya kita pena diisi yang aku nere? Yang nak kilo orang dia nak tak firman di. Iya divaksin. Ini kaki sini mikir ya? Itu aku sih gak ada pun. Anak yang paling mikirin kiri? Mikirin lagi boleh kondre. Ini aja sabut teh. Iya, sebelah. Selamat. Apa nih sebenarnya? Kerja. Kiri kiri mah anak tadi ya? Tapi paling pun nggak bisa lah. Setuju jadi kicik-kicik kita mau ya tadi ancurikan yang tidak setuju lah ini ini kau ya tidak setuju pernah setuju jadi artinya curitinya ya langsung mikir pakon mikir garis salah serena nih setuju atau tena pernah misalnya setuju kian nih kicore tidak setuju lah pernah misalnya tidak setuju kian nih setuju kicore jadi tadi aku pakon kira lom kua kedatangan kune tena kubat tua lah pas sering kau harus kis setuju artinya kita tahu yang nahain kemurah kondisi anak tetap apakah setuju atau tidak. Jadi kami dari guru tidak berhak memaksa apakah orang orang itu harus setuju tidak. Jadi berdasarkan hati nuranita undangan mas ya turan ada pakai nutunji. Iya, pun firmanya jelas firman mau bersedia tergantung mami dari kita. Jadi kalau setuju jadi ini kecerikan ya raya kata dari yang ini tidak setuju ini dari yang ini. Setuju iya setuju ini kecuali ini tidak setuju lah. Kena setuju ki. Kena setuju iya nih. Kena setuju ki. Kecuali kena setuju ya ini kecuali tidak setuju lah. Oh iya nih kecuali kau iya. Iya. Nampak. Kira kisah kita di tabik nampak kita datang. Ayo pergi kita datang ini mungkin kita. Alhamdulillah. Iya kontra latihan. Alhamdulillah orang tua dari atas nama Firmansyah setuju untuk dilakukan vaksin besok. Tempat tak maris-maris nih. Iya. Tempat tak jadi tak si balik ke ngaji pakai sampah. Oh. Disuruhkan sentimen pakai sampah. Sampah. Oh. Bagi. Oh ada dah. Nah sampah ngasih kalau tak apa baru suka ngomong kan yang makian. Iya. Mengasih di sampah ya jadi si balik. Iya. Mar-mar terus sama. Harga makin lele. Hari ini ane dengan program na pemerintah ya, buat kulit omi vaksin orang anu peserta didik ya usia ini ane kebatu. Batu ane pangerang makin surat surat pernyataan tua. Apakah setuju atau tidak setuju orang tua itu untuk anaknya divaksin tadi baca-baca orang. Artinya kedatangan tuh kesini bukan untuk memaksa kita bilang harus setuju. Tergantung dari hati nurani orang tua apakah mengizinkan
setuju atau tidak kalau anaknya divaksin besok. Jadi insya Allah besok kita di kantor desa. Oh, lari orang yang iya. Anak kali bagusnya punya kita gitu, nih, karena pernah ada nak kita lagu yang pusing jauh teman-teman atau pusing mana itu mangin lah. Oh iya tu mata orang. Iya, pada kita tahu muka bang orang yang hari pusing punya kita nya ada nanti balik tu cini kita nak tak? Iya. Tapi tetap ya tu guru lah kita tahu nih. Oh, kini kawan itu ji pas keduanya bapak nak ganti nak apa namanya pas kedua ya? Pas cocok ni yang orang kini kasih kali ingat tu ji obat yang cocok tu untuk orang tua kini kabinet yang punya tu anak deh. Iya. Itu nyala kesalahan pasti enggak aja lah, kira pasang kan memang dipasin. Iya, artinya kalau ada program pemerintah kan bukan untuk kekodian atau toh pasti iya. Untuk kehajikan atau toh. Ya, tapi kira-kira pas aku nangat lah, istirahat. Ya pernah misalnya setuju ya Ki, ya ini kicorek tidak setuju ah. Iya, apa kira-kira satu teman kan yang pernah tahu. Iya, tapi yang kita alhamdulillah peserta didik atas nama Israfil, orang tuanya juga setuju untuk divaksin esok hari. Ya, terima kasih banyak Pak Lidit. Oh, maaf ini karena sudah mengganggu waktunya. Kekajikan aja nggak nanya cepat, iya tuh lagi pasti ngasih. Iya, iya. Artinya tujuannya vaksin itu kan untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan kita ini kebal dengan yang namanya penyakit corona. Iya, ini lagi ngalap pak, kawan itu berpaksin. Oh, mentum ya. Ngurah balik cing-cing aja nih. Iya, sehat. Oh, iya alhamdulillah. Salam aku pernah sip main-main, nampi colong. Aku le tanggal 30 persen ini kata ilat tu Israfil lah kata. Oh iya, baik. Kalau aku sih nanti kata kak libur tu mana aja. Biasa dia kak ilat pindahan penuh jalan lah. Baik, kan memang ini aku memang ini kakak. Iya. Ayo pala, kalau misalnya kalau pas senang rek penyemangat. Iya. Ayo kembali deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.